Halo Sobat Tukur dan Uji, balik lagi nih sama kita. Gimana kabar kalian? Semoga semua baik-baik aja ya. Setelah kemarin kalian sudah mengerti tentang apa itu konstruksi jembatan, proses setelahnya yaitu diperlukannya pembuatan drainase. Sebab tanpa adanya drainase dapat membuat air hujan atau lainnya turun melalui lubang yang terdapat pada perkerasan atau sambungan baja. Hal ini pada akhirnya bisa menjadi penyebab kerusakan pada perkerasan jalan jembatan dan pada jembatan itu sendiri. Dalam pembuatan drainase deck atau deck drain cast iron, ada beberapa tahap dalam pembuatannya. Berikut adalah beberapa tahap pembuatan drainase pada jembatan dengan tipe deck cast iron. Yang pertama, desain gambar. Pembuatan desain gambar deck adalah tahap pertama yang harus dilakukan. Di sini akan ditentukan baik itu dimensi, material, dan bentuk drain yang dibutuhkan. Kedua, pembuatan pola. Secara umum ada dua macam pola yang digunakan, yaitu kayu dan aluminium. Apabila produksi tidak terlalu banyak, maka akan digunakan pola kayu. Sedangkan pada proyek produksi yang besar dan banyak akan menggunakan pola aluminium. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Cetakan yang digunakan adalah cetakan pasir atau sand molding serta resin yang berikat pada pasir. Pasir yang digunakan dalam membuat cetakan harus sesuai komposisinya supaya memenuhi standar pencetakan dan mampu meningkatkan suhu logam yang sangat tinggi. Keempat, peleburan. Pada proses peleburan terjadi cair logam ke dalam cetakan. Pada proses ini diperlukan kecepatan penuangan dan ketepatan suhu logam cair untuk mendapatkan hasil yang baik. Kelima atau tahap akhir adalah finishing. Pada tahap hari ini terdiri dari penghalusan, gerinda, hingga proses pengecatan. Nah, setelah 5 proses tahapan tadi, jangan lupa untuk tetap melakukan quality control untuk memastikan kualitas deck drainase sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Demikian adalah beberapa tahap pembuatan drainase deck jembatan yang kami sampaikan secara sederhana. Setelah semua bagian jembatan siap, maka untuk memastikan kesiapannya harus dilakukan pengujian pada jembatan. Untuk info selengkapnya bisa scan QR ini ya Sobat Uji, atau kunjungi link berikut.